Kita masih di Tonight Show ya. Langsung aja deh, kita panggil tamu pertama kita bagaimana? Ya. Kayak rasanya kurang apa ya? Rasanya afdol kurang dong. Ya kan? Kalau kita gak manggil tamu, kita langsung ngobrol-ngobrol di sini dia. Ben Joshua! It's raining man. Lagi kita panggilkan, sorry nggak apa-apa, mungkin lagi siap-siap di belakang. Oke, ini dia, Ben Joshua. It's raining man, hallelujah, it's raining man. Hamlet, it's raining man, hallelujah, it's raining man. Hamlet, hallelujah, it's raining man. Hamlet, it's raining man. Duduk. Gue nyari studio ya tadi, capek banget gue lari. Okay. Lari gue. Duduk Ben. Tapi rasanya sangat afdol kalau misalnya kamu nih pakai tanah pendek begini ya. Ini kan siaran apa ya namanya, ini kita nih elegan. Berkelas temanya. Ini loh di sini. Sophisticated. Harusnya gue dihargai, gue dari rumah lari ke sini cuma buat acara kalian doang nih. Tapi kita aja pakai jas gitu loh, pakai dasi rapi begini loh. Anda? Udah apa-apa. Kita ngobrol aja, kita ngobrol. Ya, seakan-akan memang karena dia keburu-buru jadi enggak apa-apa. Ya udah, apa-apa kita maklumin aja soalnya benar-benar lari tapi dari tadi dari rumah. Lari. Ngomong-ngomong soal lari. Jawab apa terhadap penonton ya, ini? Sudah, tenang ya. Harusnya pakai celana. Iya. Emang sekaya emang terlihat kurang. Iya. Aduh. Lu dari rumah ke sini lari. Lari. Frekuensinya dalam seminggu lo kan kegiatan banyak. Syuting, ngurus keluarga juga. Saat-saat seperti apa lo lari? Apakah kayak tadi dari rumah ke sini lo sempet-sempetin olahraga lari? Biasanya hari Minggu sih rutin ya. Biasa kita startnya jam 6, kelarnya paling... Dari mana startnya biasa? Di titik. Sekitar Senayan aja. Sekitar Senayan, lari sampai? Muterin Senayan gitu. Kadang-kadang juga kita ikut maraton yang kemarin sempet di Gatsu ke Mega Kuningan. Lo ikut komunitas yang ada kan yang lari-lari itu? Indo Runner. Beda komunitas. Tapi sama-sama sih tujuannya. Nah, kalau Indo Runner sih semua juga. Yang lari hitungannya Indo Runners gitu. Kalau tadi kan lari dari rumah ke sini, kebetulan saya tahu rumahnya Ben itu dari sini cukup jauh loh. Sekitar 3 cm lah. Jauh 3 cm. Tapi Ben, lo tahu enggak kalau kita ini bisa menebak kepribadian wanita dari olahraga yang dia pilih. Nah, kita bisa tahu kepribadian dia seperti apa dari olahraga yang dipilih. Olahraga yang pertama. Silakan Hesti. Silakan. Yang pertama itu basket. Wih. Kalau basket katanya tipe yang kayak gini biasanya dia itu memiliki komitmen dan semangat kompetisi yang sangat tinggi. Rada tomboy tapi orangnya enak untuk diajak kerjasama. Yang kedua olahraga renang. Nah, tipe ini adalah tipe cewek yang tenang dan pandai mengatur emosi. Orangnya tuh fokus dan gak terlalu rempong, santai, mengikuti alur ya kan, alur air seperti alur arus air. Yang ketiga ada fitness. Kalau fitness ini adalah tipe perempuan yang modern, masa kini banget. Seperti keluarga masa kini ya, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 malam ya. Ya kok mau bukan yang lain. Wah bagus nih. Nih, mereka juga tipe orang yang sensitif. Kalau punya gebetan yang udah nge-gym itu harus hati-hati karena... agak sensitifan orangnya. Oke. Okay. Masa sih gue agak... Lo fitness? Fitness. Nge-gym juga cuman lebih ke masuk ke kelas-kelasnya yoga, lari juga gue ya. Kok Hesti kok agak beban... gemukan sih? Oh, wah parah lo. Kan benar berarti nih, yang doyan nge-gym jangan pernah ngeritik fisiknya. Sensitif. Dia bisa sensitif. Enggak sih, paling lo selamat gak ntar? Tuh kan, jadi galak. Tapi itu kan kepribadian-kepribadian dari wanita-wanita yang olahraganya nge-gym, renang, tadi apalagi. Tapi gue lari masuk gak? Kalau lari apa sifatnya kalau cewek? Kalau lari kebetulan di sini belum ditulis jadi kita lebih kalau lari itu dia lebih orangnya tuh mengikuti irama biasanya. Oh berarti gue mengikuti irama. Sama Roma dia bareng. Sama irama. Sama irama. Tapi bagaimana kepribadian wanita dari yang suka olahraga taekwondo ataupun diving? Nah tamu kita spesial malam hari ini dua orang wanita cantik yang punya hobi olahraga berbeda daripada biasa. Tapi nanti dulu kalau wanita cantik datang ke sini
Ini saya nggak mau kalau dia dandannya tetap begini, pakai celana pendekan, bikin malu. Nadine sama si itu loh, sama si Tiara. Ya mereka suruh pakai celana pendek juga dong. Wow. Gimana mau pakai pakaian renang? Gak sopan kan, ya kalau nggak pakai celana panjang kan. Lo lihat dong, rapi begini ya. Gue gantiin ya, gue gantiin. Iya. Ganti sendiri. Gimana di tempatnya di mana? Di belakang. Orang kok acara berkelas kayak gini, bonafit pakai celana pendek, datang wanita cantik pakai gaun, pakai cantik harus berkelas dong. Nah, malam hari ini spesial langsung saja kita panggilkan tamu kita. Abis ini pokoknya kita akan kembali. Kita akan kembali dengan tamu kita yang luar biasa. Jangan kemana-mana tetap di Tonight Show. Orang jadi kan pukul rata gitu loh. Keluar dari band kita, dipecat dari band kita, main cewek kita.